嗯，好的，明白。 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi surah al sadri wa yassir al amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian mingguan yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalah pada jual beli al-bai' bay al, al muqayyadah ya jual beli barter ya izinkan saya untuk eh, melakukan share screen baik sudah terlihat ya sebentar jual beli al mukayyadah yaitu jual beli barter untuk pendahuluan ya pengantar kemudian nanti kita akan membahas tentang pengertian al mukayyadah itu apa kemudian hukum jual beli mukayyadah itu apa kemudian dalil jual beli mukayyadah itu apa ya kemudian terakhir ini ada ketentuan ketentuan dalam melakukan aktivitas jual beli mukayyadah Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam jual beli ya. Ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan jual beli barang dengan uang atau jual beli biasa atau al -baya. Nah ini jual beli biasa ini kita ada empat sesi ya kemarin telah kita selesaikan dengan seksama. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan jual beli barang dengan barang atau jual beli barter atau bahasa Arabnya jual beli al muqayyadah Nah, kemudian nanti insya Allah kita akan membahas di pertemuan setelah ini jual beli uang dengan uang, yaitu jual beli mata uang atau falas atau asorf. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian atau pengantar dulu ya dari dari uh, jual beli baik al muqayyadah Dalam jual beli, kalau barang ketemu barang disebut barter, ya Al-Muqayyadah Kemudian bar barter ini jual beli barang dengan barang, ya. Jadi barter tersebut biasa dilakukan barter yaitu dengan barang dengan barang. Nah, dan termasuk barter adalah jual beli tukar tambah. Ya. Kemudian maka jual beli barter masih relate dengan kita sekarang ini, ya. Karena tukar tambah ya, itu biasa kita juga e, melakukan, ya, ya kan? jual beli misalnya kita punya HP pengen ditukar dengan yang baru nah biasa kita melakukan barter plus ada tambahan uang nah jadi bukan hanya pada zaman dulu ya jadi jual beli barter itu bukan hanya terjadi saat zaman dulu tapi sampai sekarang juga ternyata uh, masih dilakukan ya meskipun dengan uh, bentuk yang modern ya. Kemudian harapannya setiap aktivitas kita terikat dengan hukum syariat. Ya, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian baik al -mukoyado. ya ah Baik muqayyadah ya. Hiya mubadalatu malin bimalin gairu naqdain. Ya, baik usil ati bisil ati. Mukoyado adalah pertukaran harta dengan harta selain mata uang. Jual beli barang dengan barang, ya. Saya punya HP e, Samsung ditukar dengan HP Nokia. Nah, itu terjadi pertukaran, ya. Barter, nah, begitu juga dengan e, saya punya e, beras, ya. 3 kilo ditukar dengan e, telur 2 kilo. Nah, itu juga barter seperti itu. Jadi, contoh-contoh barter itu, ya. E, insya Allah dapat dipahami ya karena ma'ruf dan diketahui ya mudah diketahui. Nah sekarang kita masuk ke hukum baik al mukayyad. Apa ini hukum baik al mukayyad? Nah, tarik nafas dulu karena kita akan bicara tentang hukum. ini biasa bicara tentang hukum khawatir ya ketar ketir. Nah, ini apa nih haram atau boleh nih? Nah, maka ternyata hukum bayi mukayyad adalah boleh ya alhamdulillah. Jadi boleh ya, berdasarkan dalil-dalil syariat. Nah, dalil kebolehannya itu apa ya? Dalil kebolehannya dari Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'a wa riba Ya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini eh, baiknya umum nih. Ya karena ada alif dan lam dalam bahasa Arab nih alif lamnya lil istigrok yaitu mencangkup seluruhnya. Ya, jadi Allah menghalalkan seluruh Aktivitas jual beli, ya, seluruh bentuk-bentuk jual beli dan mengharamkan seluruh bentuk-bentuk keribat. Nah, termasuk dalam bentuk jual beli adalah jual beli barang ketemu dengan barang, ya, atau barter. Nah, ini berarti dibolehkan. Benar juga, Nabi SAW bersabda, "Innamal bayiu antarodin." Ya, sesungguhnya jual beli terjadi atas keriduan, ya, terjadi dengan atas keriduan. Baik, nah, ini berarti jual beli hukum baik mukayyadu adalah boleh. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke ketentuan baik mukayyadu. Nah, ketentuan baik mukayyadu, ya. Rukun rukun dan syarat syaratnya mengikuti hukum jual beli biasa secara umum. Ya, jadi, ya berada rukun jual beli ya atau rukun muamalah secara umum itu ada tiga yang pertama ada itu ada akidan ya pembeli dan penjual kemudian yang kedua ada mahalul akdi atau makutale yaitu barang dan uang kemudian yang ketiga ada yasigoh yaitu ada ijab dan qabul. penerimaan dan eh, penawaran ya nah itu itu rukunnya dan setiap rukun itu memiliki syarat-syarat dan ini rukun dan syarat ini sama sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan jual beli biasa. Tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak didapati pada jual beli yang lainnya. Yang pertama, ya, berdasarkan ya definisi dari jual beli barter yaitu bayu malin bimalin ya goyronakadain atau usil ati bisil ati ya jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang ya maka apa maka tidak boleh kedua barang tersebut adalah mata uang jadi harus barang kan goiro nakadein. karena kalau mata uang maka ini bukan baik mukoyado ya bukan barter tetapi apa baik sorf yaitu jual beli mata uang gitu ya nanti kita akan bahas kemudian yang selanjutnya syaratnya juga tidak boleh salah satunya uang tapi harus kedua-duanya barang ya jadi eh, jual beli barter itu yang satu adalah barang yang satu adalah barang ya jadi bertukar seperti itu jadi kalau misalkan yang satu barang yang satu uang nah ini jual beli biasa bukan barter gitu itu ketentuan yang ketiga kemudian yang selanjutnya harus kontan ya maksudnya apa berarti tidak boleh cicil Ya, berarti tidak boleh salah satu dari keduanya itu menyerahkannya itu eh, menyerahkan barangnya itu secara cicilan ya saya melakukan pengen melakukan barter dengan anda ya saya punya beras 3 kilo ya kemudian pengen ditukar dengan telur 3 kilo misalkan ya beras ini saya cicil ngasihnya sekilo hari ini sekilo besok hari sekilo besoknya lagi nah ini nggak boleh kenapa karena uh, harus kontan. ya harus kontan karena kalau misalkan Cicil nih masuknya jual- beli kredit ya bukan jual- beli barter gitu kemudian juga nggak boleh ada penundaan ya misalkan tadi penundaan itu kan berarti uh, saya menyerahkan beras 3 kilonya ini besok hari ya atau saya menyerahkan beras 3 kilonya eh uh, tiga hari dari hari ini, ya, berarti salah satu dari keduanya itu ada penundaan tuh dalam menyerahkannya. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau terjadi penundaan itu namanya jual beli salam atau salaf yang telah kita bahas, yaitu jual beli pesan. Nah ini bukan jual beli barter. Nah ini kalau barter ini kalau pengen menggunakan akad barter harus kontan ya cash and carry, ya harus eh, takobun harus eh, di tempat dan Bertukarnya saat itu juga ya Tidak ada yang dicicil Dan juga tidak ada yang ditunda Kemudian Tidak boleh online Yaitu harus offline Yaitu takobut fi majlisil akadi Gitu Kenapa? Karena Pertukaran barang dengan barang Ya gimana? Coba online itu kan Tidak bisa terjadi Kalau barang dengan barang Ya karena belum ada eh, Teknologi Ya kita mengirim Barang kepada orang lain Ya melalui melalui udara gitu kan nggak bisa ya biasa bisanya itu dengan uang ya kalau uang itu bisa kita online nah kita kirim nih ada transfer nah cuman kalau barang itu nggak bisa kan ya nggak bisa kita melakukan transfer barang secara online itu nggak bisa ya kecuali ada teknologi nanti di masa yang mendatang ya memindahkan barang secara online nah ini karena kalau terjadi yang namanya online itu nanti terjadi penundaan ya terjadi kali bil kali maka nggak boleh berarti harus offline ya berarti harus di apa ketemu langsung di darat ya yang keenam khusus untuk barang ribawiat harus sama kuantitasnya ya satu kilo kurma ajwa ditukar dengan satu kilo kurma kosim misalkan nama merknya nah ini harus sama ya meskipun kurma ajwa ini lebih mahal ya kurma kosim ini enggak semahal kurma jual, tapi karena ini merupakan barang ribawiat ya di antara enam barang ribawiat maka pertukarannya itu harus sama kuantitasnya ya beratnya ini harus sama meskipun kualitasnya berbeda ya tetapi yang penting adalah kuantitasnya gitu seperti itu kalau misalkan sesama barang ribawiat ya begitu tapi kalau bukan barang ribawiat, nah itu nggak apa-apa. Misalkan beras e, mentek wangi, dia ditukar dengan beras e, apa namanya hidayat misalkan. Anggaplah ada nama mereknya beras, beras hidayat. Nah ini ketika ditukar, misalkan beras mentek wangi satu kilo ditukar dengan beras hidayat dua e, kilo, ya misalkan seperti itu. Nah maka ini boleh, ya kenapa? Karena beras itu bukan barang ribawiat gitu. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir adalah bisa melakukan ikolah ketika hancur barangnya setelah dipegang atau diterima. Ya, misalkan nih, kita pengen melakukan barter telur ayam dengan telur bebek. Ya, ada si A punya telur ayam, butuh telur bebek. Ya, kemudian ada si B punya telur bebek, butuh telur ayam. Ditukar dah, tukar set. Nah, ketika ditukar ya si A telah memegang telur bebek, si B telah memegang telur ayam, tiba-tiba ya si B ini menjatuhkan telur ayamnya. Pecah, tark ya, pecah. Nah, ketika pecah si B ini dia boleh mengajukan ikolah. yaitu apa? Boleh meminta dibatalkan. Tapi dengan persetujuan dari si A. Tapi kalau A-nya nggak mau, ya udah berarti dia menerima eh apa namanya resiko yang dia kenakan. Tapi kalau misalkan eh si A-nya mau misalkan terjadi pembatalan. Nah, pembatalan ini berarti tidak eh, dikembalikan lagi ya. Misalkan si B ini punya telur bebek, kemudian di, dikembalikan lagi telur bebeknya kepada si B. Nah, karena si A ini punya telur ayam di, dijatuhkan dengan si, eh, dijatuhkan oleh si B, maka telur ayamnya ini apa? Tetap di diganti oleh si B ya, jadi ditanggung oleh si B karena telah merusak barangnya, gitu. Berarti kalau misalkan, gantinya gimana? Ya, berarti kalau telur ayamnya banyak di pasaran ya, udah dia beli telur ayam yang semisal kemudian kasih kepada si A. Tapi kalau tidak banyak di pasaran ya, langka misalkan, sulit carinya, maka dia boleh mengganti dengan harganya atau dengan nominalnya. Nah ini, jadi pada umumnya eh, jual beli biasa itu ya selain jual beli mukoyadoh itu ketika udah terjadi kobet ya, udah terjadi serah terima barang, udah diterima masing-masing ya. Kemudian salah satu dari keduanya itu rusak, nah itu tidak bisa ikolah gitu. Kenapa? Karena sudah rusak barangnya. Nah, tapi khusus untuk baik eh, mukoyado, ya kalau misalkan barangnya jatuh, barangnya eh, apa namanya barangnya rusak, nah ini bisa melakukan ikolah gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas tentang pembahasan ikolah ya, karena nanti lah insya Allah di materi-materi selanjutnya kita akan bahas tentang pembahasan ikolah. Nah, cuman pada intinya uh, ini boleh terjadi yang namanya ikolah. ya, setelah diterima. Ya, cuman tapi tetap si B uh, yang punya telur bebek ya karena dia pen barter dengan si A yang punya telur ayam karena si B ini teledor ketika memegang telur ayamnya si A ini jatuh ya. Nah, jadi ganti rugi gitu. Meskipun dia tadi boleh Ya udah menarik kembali telur bebeknya begitu. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini ini berlaku pada baik mukoyada itu jual beli eh, barter ya. Barang dengan barang. Demikian ya, singkat ya, karena pembahasan ini ringkas dan juga apa namanya? sebagian besar hukumnya itu mengikuti jual beli baik biasa ya nah cuma yang perlu kita perhatikan adalah ketentuan-ketentuannya saja hmm. ya mungkin itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dipersilakan kepada para uh, peserta atau para ibu bapak yang hadir di kesempatan kali ini untuk memberikan pertanyaan kalau ada pertanyaan atau memberikan fakta kalau ingin memberikan fakta baik ya silakan Ustad uh, saya mau tanya Ustad boleh boleh kalau membeli barang barter kalau barter itu apakah harus senilai Ustad atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya saja gitu Ustad? Ya, jadi barter itu itu eh, kesepakatan ya kesepakatan di antara keduanya. Dilihat ya kalau barang ribawiat, ya berarti nanti mengikuti ketentuan ketentuan hukum jual beli barang ribawiat. Tapi kalau selain barang ribawiat itu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli seperti itu ya kemudian kalau pertukaran garam biasa dengan garam Himalaya itu bagaimana nah ini karena garam itu merupakan barang ribawiat maka ketentuannya tadi sebagaimana kurma itu harus kuantitasnya sama ya misalkan garam pengen ditukar 500 gram ya garam biasa dengan garam Himalaya ya udah maka eh, garam Himalaya itu juga harus 500 gram gitu jadi karena ini pertukarannya pada barang ribawiat ya karena garam itu termasuk barang ribawiat ya maka pertukarannya itu eh, harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat -ketentuan ya ketentuan syariat itu ada tiga pada barang ribawiat yang pertama kalau misalkan barangnya ini semis apa namanya sama ya uh, misalkan tadi ini garam dengan garam kurma dengan kurma nah ini berarti harus kuantitasnya sama kemudian yang kedua harus uh, kontan. ya nggak boleh ada penundaan ya kemudian yang ketiga ini harus uh, offline gitu nggak boleh online gitu nah ini ketentuan umum pada barang Riba wiad, gitu. Ustadz begini eh, tentang garam itu, kalau di pasar kan yang saya pahami itu ada perbedaan harga. Artinya dari sisi kualitas itu kan ada perbedaan. Kalau misalkan, eh, maksudnya apa perlu dikonversikan ya? Perlu di kan harganya lebih murah itu kan garam yang biasa dibanding Himalaya. Kalau dipertukarkan sama persis itu? apa enggak akan terjadi kerugian Ustaz? Iya. Jadi kalau misalkan dia bertukar dengan eh, apa namanya bertukar ba pada barang ya pada barang pada garam itu dengan garam, nah itu ketentuan syariatnya begitu, memang harus sama ya meskipun salah satu dari keduanya itu eh, kualitasnya itu beda ya tadi. Sebagaimana kurma ajwa dengan kurma kosim itu beda kualitasnya, kurma ajwa itu lebih mahal ya sekilonya misalkan bisa 250 sampai 500 ribu, kurma kosim itu cuma 200 ribu ya sekilonya. Nah itu pasti ada kerugian, nah maka memang kalau misalkan dia menjualnya langsung dengan barang itu pasti ada kerugian. Nah maka tuntunan syariatnya itu biar tidak terjadi kerugian itu dikonversikan dulu, ya dikonversikan itu apa dijual dulu ya dia punya uh, kurma ajwa misalkan ini dijual dulu kepada pedagang apa namanya pedagang kurma ini saya punya kurma ajwa sekian ya satu kilo ya saya tawarkan dua ratus lima puluh ribu gimana mau nggak mau ya misalkan oke okay, deal nah ini berarti jadi uang kan nah uangnya itu yang dua ratus lima puluh ribu dibelikan kurma kosim ya misalkan harganya sekilonya dua ratus ribu atau seratus ribu Ya udah dibelikan dari uang tersebut ke Kurma kosim Kemudian uh, seperti itu. Ya, jadi kalau pengen garukin dia harus dikonvensikan dulu kepada uang ya. Cuman dikonversikannya itu tidak bisa dalam bentuk barang ya, harus dijual belikan gitu. Jadi dijual dulu kurmanya atau dijual dulu garamnya. Kemudian ketika dia udah dapat dari penjualan itu uangnya, baru uang yang dia dapatkan dari penjualan garam itu diberikan garam yang dia ingin butuhkan gitu. Berarti pertimbangan, itu. pertimbangan pertukaran barang ribawi itu hanya kuantitas Ustaz, ya, tidak melihat kualitas, entah itu gandum, entah itu uh, ee uh, yang lainnya gitu saja. Ya. Iya, benar. Oke, okay, syukur. Afwan. Uh, Ustad, <laughs> itu ya. gini, banyak itu terjadi di masyarakat kita itu yang memang mereka tidak paham gitu, Ustad. Yang terjadi itu seringnya Rumah Ustadz Misalnya gini, kurma ya. uh, mereka uh, apa beli gitu, beli uh, kredit dulu ya, atau hari ini saya nggak bawa uang ya, besok saya bayar gitu. Hmm. Itu kan tidak boleh, Ustad, ya diharamkan karena itu termasuk barang ribawi ya. yang dia harus kontan gitu ya, Ustad. Iya itu ketentuan umumnya uh, seperti itu. Nah memang uh, ketentuan umumnya itu seperti itu ya harus kontan, nggak boleh dicicil, ya. Dan kalau misalkan barang yang ditukarkannya adalah sama garam dengan garam, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum itu harus kualit, kuantitasnya sama ya, uh, kadarnya sama. Nah kita karena belum membahas ya uh, riba khususnya pada barang-barang ribawi. Nah, jadi e, secara umum itu, nah, memang nanti secara rinciannya itu ada pengecualian, ya, pengecualian pada barang ribawiat Nah, cuman pengecualian ini bukan untuk seluruh barang ribawiat ya. Kenapa? Karena namanya pengecualian itu e, tidak terhadap seluruh barang. Nah, kalau pada seluruh barang ini bukan pengecualian, tapi namanya menasak, nah, gitu, menasak hukumnya. Nah, pengecualian ini hanya pada sebagian barang saja, yaitu pada empat barang, ya, dari enam barang, ya. Uh, dinar dirham kurma gandum jewawut, dan garam ya yang dikecualikan ini hanya makanan aja ya makanan ini memang ada dalil pengecualiannya nah ini dalil pengecualian ini itu ada tiga, tiga apa namanya tiga kategori yang pertama bisa dengan baik salam ya kemudian yang kedua dengan uh, apa namanya dengan uh, dengan jaminan ya. Dengan rohan, kemudian yang ketiga itu dengan kepercayaan gitu. Nah, ini memang ada dalil pengecualiannya khusus untuk barang ribawiat pada makanan gitu. Jadi tapi tadi dia ketika melakukan aktivitas tersebut ya itu bukan karena tuntutan syariat ya, cuma karena memang dia mengikuti kebiasaan ya. Mohon maaf memang aktivitasnya meskipun dibenarkan secara syariat akan tetapi tidak dibenarkan secara uh, pahala ya karena dia tadi belajar atau dia menjalankan itu bukan berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan tadi ya uh, berdasarkan kebiasaan gitu Nah cuman untuk pengetahuan umum aja untuk untuk apa namanya mungkin suatu saat kita akan melaksukan aplikasinya. Jadi tadi ketika misalkan kurma dengan kurma, nah memang ketentuan umum ini harus harus kuantitasnya sama, kemudian harus kontan, nggak boleh kredit ya, nggak boleh online. Nah pengecualiannya itu kita boleh yang namanya menunda. Ya tadi yang sebagaimana ibu jelaskan ya, saya nggak ada duit tapi saya mau uh, apa namanya mau minta dulu e, garamnya gitu. Nah berarti itu dia pakai e, ketentuan yang ketiga yaitu saling percaya ya. Jadi diantara penjual dan pembeli itu udah ada saling percaya ya. Saling percaya kan timbul itu karena tadi tetangga atau sudah apa namanya udah percaya dengan penjualnya <tuh>. atau penjual udah percaya dengan pembelinya ya udah inilah sudah terhubung bukan saat itu baru melakukan aktivitas jual beli yang pertama gitu. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu juga bisa dengan baik salam. Yaitu apa? Ya tadi kalau baik salam berarti harus mengikuti ketentuan baik salam yaitu dia eh, harus bayar dulu ya bayar dulu secara lunas di depan. Ya kemudian ketika udah bayar dulu secara lunas di depan, baru kurmanya atau garamnya itu diberikan ya eh, misalkan besoknya nah itu seperti itu juga boleh ya atau ketentuan yang ketiga itu dengan rohan ya dengan gadai ya misalkan dia pengen beli kurma tadi eh pengen beli garam belum ada uang ya akhirnya dia menggadaikan hpnya kepada si penjual nah penjual itu baru memberikan garamnya atau memberikan kurmanya kepada si pembeli seperti itu gitu ya jadi kalau dia pengen menggunakan apa pengen melakukan aktivitas pada pengecualian Nah itu dia harus milih pengecualiannya Apakah dia mengikuti jual beli salam Atau rohan Atau dengan tadi ya saling percaya gitu Seperti itu Jadi nggak bisa juga dia Pengecualiannya itu dibuat-buat Atau pengecualiannya itu selain dari ketiganya ini gitu Atau pengecualiannya dia mengikuti yang ketiganya ini Cuman tidak mengikuti aturan mainnya Misalkan baik salam nih dia dia pengen pengen menggunakan salam tapi tidak, tidak terikat dengan ketentuan atau aturan salam. Nah itu nggak bisa juga. Jadi memang diberikan pengecualian oleh syariat, memang harus mengikuti uh, pengecualian itu berdasarkan ketentuan uh, syariat gitu. Ya seperti itu ya. Nanti penjelasan lebih mendalamnya ketika kita membahas tentang jual beli atau riba ya pembahasan riba. Jadi masih bisa ya Ustadz ya saya itu kadang-kadang uh, saya pernah melakukan ini ustadz maksudnya saya pernah jual uh, kurma nah yang penjual pembelinya itu bilang uh, ya memang kenal maksudnya kenal nih kenal uh, bu saya hari ini nggak punya uang besok ya gitu tapi kurmanya udah diambil gitu ustadz ya itu itu uh, apa namanya kalau misalkan uh, apa namanya kalau nggak tahu ya ya insya allah dimaafkan cuman karena sekarang udah tahu jadi ketika melakukannya nanti ya meskipun itu nggak bertentangan dengan syariat, cuman bedanya nanti dapat pahala, gitu. Insyaallah. Ya seperti itu. Nanti penjelasan lengkapnya uh, di pertemuan mendatang lah, insyaallah. Gitu, ketika lagi membahas tentang pembahasan riba ya. Ya seperti itu. Terima kasih. ada lagi? Kalau tidak ada mungkin cukup pembahasan kita sampai sini ya. Uh, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian untuk pengumuman selebihnya nanti dikabarkan di grup ya. Tapi pengumuman yang sementara telah dikabarkan, insya Allah ini mungkin kajian penutup ya sebelum sebelum kita lanjut lagi setelah Idul Adha Insya Allah ya izin karena saya ada ujian akhir ya semester semoga lancar Insya Allah kemudian nanti kita lanjut lagi di uh, di akhir atau di pasca ini ya pasca Idul Adha Insya Allah Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di grup uh, fikih muamalah. Nanti insya Allah, kalau saya ada kesempatan, saya jawab ya. Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu saya jawab, meskipun nanti untuk menjawabnya itu perlu waktu ya. Seperti itu. Itu mungkin demikian. Terima kasih. Tetap taat sama syariat dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin keluar, Ibu. Assalamualaikum